Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Pakaian merupakan hiasan bagi manusia. Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengisyaratkan tentang hal ini. Wa libasut taqwa dzalika khair. Libas atau pakaian ketakwaan sebagai dasar dan pondasi di dalam batin seseorang. Maka di saat ketakwaan sebagai pakaian dirinya, hatinya telah memakai pakaian keimanan, pakaian cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka akan mendorong seseorang berpakaian secara lahiriah, secara fisik, dengan pakaian-pakaian yang baik, pakaian-pakaian Islami. Dia merasa Allah subhanahu wa ta'ala melihat di dalam segala gerak-geriknya. Di saat kesadaran itu tertanam di dalam jiwa seseorang, dia akan berusaha untuk tampil atas dasar ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sadar bahwa dirinya adalah hamba. Bagaimana seorang hamba? Tentu tunduk terhadap tuannya. Maka dia di saat tuannya memberi petunjuk bagaimana pak berpakaian untuk menutupin aurat, dia gunakan itu semua sebagai bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pakaian adalah perhiasan bagi kaum wanita dan itu merupakan fitrah yang tidak bisa diingkari oleh siapapun. Wanita demen untuk berdandan, demen untuk bersolek, itu adalah fitrah. Wanita suka untuk tampil cantik, itu adalah fitrah. Akan tetapi, jangan sampai fitrah itu terkotori dengan hawa nafsu yang bersamaan dengan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ingin terlihat cantik dan menarik, tapi tidak harus dengan mengumbar aurat. Dia membuka auratnya. Dia berpakaian dengan pakaian orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kadangkala seseorang yang dia beriman, dia dituntut untuk berpakaian, dia tutupi auratnya, akan tetapi tidak memenuhi syarat di dalam syariat. Misalnya dia ditutupin auratnya, tapi seperti diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasiat ariyat. Apa itu kasiat ariyat? Orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berpakaian tapi telanjang. Pakai kerudung. Pakai jilbab. Pakai pakaian yang tapi pakaiannya ketat. Lekuk tubuhnya kelihatan. Itu jelas-jelas al-kasiat ariyat. Berpakaian tapi sama dengan orang yang telanjang. Sehingga orang yang melihatnya bukan malah menaruh hormat. Tapi yang ada adalah syahwat dan hawa nafsu. Dan ini disenangin di saat ada seseorang memakai pakaian. Kemudian ada lelaki lain memandangnya dengan pandangan syahwat dan haram. Malah girang. Nah, wanita-wanita yang seperti ini diisyaratkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang perempuan yang dia memakai parfum. Agar parfumnya tersebut dicium oleh lelaki lain yang bukan mahram. Fahiya zaniyah, orang ini adalah orang yang berlaku zina. Ini hanya mencium bau harum yang menimbulkan syahwat. Bagaimana dengan pandangan yang dikatakan nadrah sahmun min siham iblis. Yang dikatakan bahwasanya pandangan itu merupakan anak panah iblis. Terus kaum wanita malah menampakkan auratnya. Pakai jilbab yang baik. Bukan jilbab yang mencari perhatian orang. Pakai jilbab, tapi jilbabnya modelnya macam-macam. Ini tidak melambangkan sebagai akhlak para mukminat, akhlak orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pakai pakaian tertutup, tapi ketat.
Ya ini bertentangan dengan syariat. Mestinya berpakaian sesuai dengan syariat yang melambangkan rasa malu, rasa mulia, rasa iffah, mempunyai harga diri yang luar biasa. Disitulah letak kemuliaan seorang wanita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.